Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Seputar iNews Gorontalo. Pemirsa, film Uti Deng Keke yang diprakarsai oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo telah memasuki pekan ketiga tayang di XX1 Gorontalo. Masyarakat Gorontalo dari berbagai kalangan terus berdatangan untuk menyaksikan film tersebut. Pemirsa, film Uti Deng Keke yang diprakarsai oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo telah memasuki pekan ketiga tayang di XX1 Gorontalo. Masyarakat Gorontalo dari berbagai kalangan terus berdatangan untuk menyaksikan film tersebut. Dari Surabaya ya, saya tertarik dengan Keke karena kebetulan juga Oma Opa dari Manado. Meme-memenya lucu, ada dialog-dialog yang lucu. Ini film bisa menjadi benang merah untuk orang-orang supaya bisa mengetahui tentang adat dan budaya yang ada di Minahasa dan Gorontalo. Menarik perhatian karena ini menggabungkan dua adat istiadat yang berbeda. Setelah nonton film ini kita jadi tahu. Demi mengapresiasi serta berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyukseskan film ini, Divisi Produksi Film Uti Deng Keke menyelenggarakan nonton bareng dengan TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut Gorontalo. Ini kita akan nonton film yang luar biasa karena ini karya dari Gorontalo. Film ini cukup memberikan inspirasi dan memberikan semangat kebhinneka tunggal ika, semangat pemuda, semangat membangun rasa nasionalisme. Berbeda mungkin dalam agama, budaya, tapi di situ mencerminkan sikap tegak rasa yang luar biasa. Memberi inovasi buat para kaula muda untuk tetap mencintai film-film daerah. Sesuatu yang tak terduga terungkap dari Letkol Laut Indra Giri dan Lanal Kota Gorontalo saat berbincang dengan Billy Hasan dan Ridwan Abdul. Menurut Letkol Indra Giri, ada adegan dalam film Uti Deng Keke yang sama terjadi dalam hidupnya, yaitu ketika putrinya yang masih SMP terdiam saat mendengar info akan pindah ke Gorontalo. Nah, saya pas mau saya bilang, apa mereka Gorontalo? Masuk diam. Masih sedih. Anak saya nangis. Tinggal teman-temannya di sana. Iya, tinggal. Saya bayangkan saya besar Jakarta, anak saya Jakarta. Gorontalo itu mana gitu? Berarti memang benar nih, Pak. Iya, benar ini ceritanya. Anak saya sekarang di SMP 1 Gorontalo. Perempuan juga gitu loh. Ya, tapi Bapak dari Manado. Ya, Manado kok mungkin masih bisa aksen ya. Bahasa. Ini dari Jakarta. Saya dari Jakarta gitu sampai ke sini. Ke Manado. Gorontalo. Gorontalo apa lah tuh, lihat aja di YouTube. Gorontalo gimana ya? Gimana ya? Tapi ini tuh akhirnya karena panggilan negara. Panggilan negara, Pak ya. Dan ini panggilan negara. Siap, Komandan. Jale Seva Jaya Mae. Saya mengajak seluruh masyarakat Gorontalo untuk nonton film Uti Deng Keke, keren. Ayo kita nonton. Film Uti Deng Keke dalam pekan ini telah tayang di seluruh Indonesia bagian timur, Bali dan Tangerang. Hari ini kita sudah 16 hari tayang di XX1 dan Uti Keke masih begitu antusias penonton. Semoga film ini bukan hanya bisa tayang di seluruh Indonesia Timur, tapi juga insya Allah film Uti dan Keke akan tayang di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews Gorontalo memberitakan. Dukung film daerah! Dukung film daerah!